Pencuri kambing yang bunuh warga Lampung tewas di tangan polisi. Satu pelaku pencurian kambing di Kecamatan Abung Semuli, Lampung Utara meninggal dunia terkena timas panas petugas Polres Lampung Utara yang melakukan penggerebekan di persembunyian para pelaku di Sumatera Selatan. Komplotan pencuri kambing di Lampung Utara menembak warga bernama Ilham Maulana hingga meninggal dunia saat melakukan pencurian pada Jumat tanggal 20 Januari tahun 2023, dini hari. Setelah membunuh korbannya, para pelaku pencuri kambing yang berjumlah 4 orang kemudian kabur meninggalkan Lampung Utara menuju Sumatera Selatan. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap para pelaku. Satu pelaku melawan saat ditangkap sehingga harus dilumpuhkan menggunakan timah panas dan meninggal dunia di rumah sakit. Polisi kemudian berhasil mengamankan satu pelaku lagi dan membawanya ke Polres Lampung Utara. Pelaku pencurian kambing yang diamankan ini merupakan salah seorang pelaku pencurian kambing yang menewaskan Ilham Maulana, 24, warga Abung Semuli, Lampung Utara. Penangkapan terhadap satu pelaku pencurian kambing ini hasil kerja sama tekap 308 Polres Lampung Utara dan Polda Lampung. Kapolres Lampung Utara AKBP Kurniawan Ismail mengungkapkan, penangkapan terhadap seorang pelaku pencurian kambing yang menyebabkan anak dari pemilik ternak meninggal ini hasil dari penyelidikan jajarannya selama satu pekan. Aparat kepolisian berhasil mendeteksi para pelaku yang melarikan diri ke wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Thank you.